Ya, welcome back to my YouTube Balat Channel. Oke, karena kali ini gua tentunya Q&A bersama salah satu teman gua yang dari mana nih? Dari Buleleng. Dari Buleleng. Berarti tinggalnya di Denpasar. Iya. Tentunya pertanyaan saat ini ada dari netizen dan ada dari Balat Channel tentunya. Pokoknya seperti biasa yang baru bergabung jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe dan tekan loncengnya. Sampai reta. Anjay. Bukan sampai apa? Sampai reta enggak? Ya, hampir. Ya, oke, sebelumnya ready nih. Ready udah. Coba lagi sekali. Ready lah. Ya, ready. Sebelumnya nama lengkapnya siapa nih? Ayu Astini. Siapa? Ayu Astini. Ayu langsung Ayu apa langsung, isi? Langsung Ayu Astini. Oh, langsung Ayu guys sih butuh imade. Enggak. Oh, langsung Ayu. Nama lengkap berarti? Iya, nama lengkap pendek aja, maksudnya panjang. Ya biar gampang ntar nulis di buku nikah. Iya. Oke, untuk umurnya? Umur 18. 18 tahun? 18. Wow, cantiknya. Untuk umur 18 tahun. Ya, gak apa-apa beda umur, yang penting aku ingin seumur hidup sama kamu. Oke, kita langsung aja dari Prediars SN 18 underscore. Ketika mantan ngechat ngajak balikan, apa respon Anda? Responnya sih gimana ya? Ngapain ngajak balikan? Emang ada yang ketinggalan ya? Berarti gak ada istilahnya balikan sama mantan ya? Gak pernah balikan sama mantan. Buat apa man? Udah tahu kayak gitu dia. Ngapain man ya dulu ninggalin aku? Berarti kamu nih gak ada istilah kesempatan mantan tuh balik ke kamu ya? Kalau udah ditinggalin sekali ya sekali. Sekali, pas lepas udah. Oke, berarti menurut Ayu ini mantan tuh ya mantan, tetap mantan ya? Ya mantan, masa lalu lah. Ya masa lalu. Oke, double lagi, benda kecil apa yang bisa ngeluarin orang? Ngeluarin orang? Apa sih? Benda kecil? Ya. Nggak tahu apa tuh. Contoh gini mungkin maksudnya. Seperti, apa tuh, mobil itu artinya... Contoh kamu punya pacar nih, terus pacar yang didekatin sama kamu punya mobil, terus kamu bisa mengeluarkan pacarmu gitu, contoh. Oh, mungkin maksudnya. Gitu. Benda apa tuh? Benda, kamu bilang ya? Aduh, nggak tahu. Kok nggak tahu? Nggak tahu. Benda apa man? Benda. Jawab aja, jawab aja. Masuk. Kalau masuk ke hatiku nggak bisa ya? Ke hatimu? Katinya guys. Oke, kita lanjut. Adi Purnawan 17. Berapa kali? Nggak tahu, nggak ngitung aku. Gak ngitung aja sih, ngapain itu dihitung? Nggak usah dihitung. Ngapain itu dihitung? Jawabnya nggak tahu ya. Nggak tahu. Oke. Apakah dari Purna underscore ya? Apakah bisa goyang TikTok aja? Goyang TikTok, goyang di atas bisa kok. Di atas aja? Di atas. Nggak bisa goyang di bawah? Nggak bisa. Sekalinya di atas. Pantas apa? Pantas. Tingginya tuh bagus sih soalnya. Dua ke atas. Ya, dua ke atas. Berarti kamu hanya bisa goyang ke atas. Di atas. Berarti goyang TikTok bisa, goyang di atas ya? Goyang semua bisa. Goyang semua bisa, guys. Oke, kita lanjut dari double ya, Purna underscore ya.
Coba goyang TikTok di depan Balot Channel, berani enggak? Aduh. Yang enggak ah. Goyang apa men? Enggak tahu. Oh, berarti enggak berani? Enggak. Ya gak, mungkin gak di akhir video akan saya tayangkan TikTok-nya siapa? Ayu Tini. Ya, akhir video ya guys ya yang mempertanyakan ini ya. Biar gak cepet-cepet nih tos dulu. Oke, kita lanjut dari Jack Nyoman 11. Kata-kata buat yang PHP dong. Jangan datang hanya sekedar datang. Ya, terus? Karena ini hati. Hati. Bukan mainan yang bisa dipermainkan ya. Berarti kalau cepatnya? Cepatnya? Ya. Kayak gimana ya? Gak usah datang kalau ujung-ujungnya pergi. Oh, gak usah datang ujung-ujungnya pergi ya. PHP itu sakit nggak? Nggak penting. Nggak penting. Sakit banget lah. Udah digituin, aduh, buat apa men? Ya di PHP in soalnya. Kamu pernah nih pengalaman di PHP in itu dulu? Sering aku. Oh, sering. Baru-baru ini aku di PHP in bener. Ya, sama. Ada si Ee. Cowok. Cowok lah. Azir. Bisa cewek. Oh, di PHP in karena apa nih itu dulu? Kepo. Di PHP in karena ya nunggu yang nggak pasti sih ujungnya sebenarnya. Nggak tahu sih alasnya banyak. Antara dia emang punya yang lain apa nggak ngerti. Ya, mungkin di chat PDKT selanjutnya just story. Azuz. Ya, jadi penonton mungkin story. Begitu ya. Iya. Tapi kamu ini merasa sakit nggak di PHP? Sakit banget dah. Terus berarti berkepanjangan kamu sakitnya nih? Enggak sih, soalnya gimana ya? Karena bisa sakit hati nih. Lupainnya ya. Paling sehari aja sakit hati. Besoknya enggak. Cari lagi. Enggak, orang mereka datang sendiri. Iya. Enggak mungkin kamu nyari ya. Iyalah. Ini cantiknya kan aneh kalau kamu sampai nyari gitu ya. Iya. Oke, kita langsung. Wah, Bejo. Kok tamatan tahun berapa? Sekolah di mana? Maksudnya apa nih? Kalau tamat tahun berapa? Sekolah di mana? Oh, dia nanya. Dia nanya. Belum tamat, masih sekolah sekarang. SMK gitu. SMK ya, untuk nama sekolah itu privasi ya. Ya. Di Denpasar ini. Denpasar ini ya, Denpasar. Berapa punya mantan pas dan waktu sekolah di Denpasar? Aduh, nggak tahu nak, nggak ngitung. Oh, nggak peduli ya? Ya, mantan itu. Ingat gitu loh. Kadang suka lupa siapa mantanku. Iya. Kamu mau nggak nih? Kamu? Apa? Kejadi error mungkin kelihatan kecantikan dia. Ya. Cewek cantik. Iya, siapa? Cewek cantik. Kamu juga beda itu loh. Cantiknya tuh kualitasnya tuh beda. Iya. Kenapa selalu gitu cowok bilang ya? Enggak itu emang real. Oh, emang ya. Yang kan cek-cek di store di IG-nya kamu nih. Kok cantik nih cewek nih. Ternyata siang cek secara langsung itu ternyata cantik juga. Dicek. Barang. Oke. Kak, dari Jogar Pemilih Channel, Kak mau tanya, udah vaksin? Belum. Belum? Iya, belum. Kok belum? Belum dapat giliran. Belum dapat giliran? Gimana kalau aku aja vaksin? Gimana cara ya? Oh, berarti belum divaksin? Belum. Terus, kamu berani divaksin? Berani enggaknya sih, enggak tahu sih, tapi diharuskan lah vaksin, enggak tahu. Wajib ya? Wajib. Karena sudah ada perpresnya, guys. Apa-apa kalau enggak dapat sertifikat vaksin tuh susah katanya. Ya. Saya takut ya udah sih vaksin ya mati enggak. Aja masih. Gak sih. Kalau menurut yang pribadi itu COVID tuh ada sebenarnya, cuman
yang terpenting itu kan jaga imunitas iya, tubuh ya. Imun kita. Iya, iya, iya. Lanjut nih. Lanjut lah. Lanjut dong. Oke. Dari karya underscore wi. Cantik banget kayaknya. Pakai dress no. Emangnya ada putih lu kayak dress? Pakai dress. Oh, ada. Pas yang si bunter-bunter deh. Yang mana? Itu yang dress. Pakai. Dress tuh bukan baju langsung celana gitu. Iya, itu. Ini yang ya? Yang warna marun tuh? Ya, yang isi bunter-bunter tuh. Bunter-bunter. Yang mana sih? Oh. Kayak isi pentol bakso tuh loh. Gini 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 gini. Oh. Ya. Ya. Pas gini tuh buat video 17. 17. Apa namanya tuh? Sip sip pentin gitu. Iya, sip sip pentin. Ya, aku juga cantik lihat kamu. Hmm. Oh, berarti kamu mau dibelikan dress nih berapa? Aku dressnya. Ukurannya, ya. Duh, lupa aku ukurannya berapa, lupa. Ya mending kamu cari aja langsung Ayut ini ya, langsung aja shopping itu biar yang nah. Biar lebih. Aduh, kalau biar lebih gimana gitu kan? Gitu. Kalau kamu dibeliin kan takutnya ntar kecilan atau kegedean. Ya sih. Ya. Berarti langsung ukurnya. Langsung ya. Ya dari orangnya langsung kalau mau juga. Enggak. Ya. Enggak. Oke, dari bukan saya Anuskar, coba bilang dari aku enaknya mendesah ekspresi sang. Gimana gimana? Bilang kata deragu, tapi kata-kata mendesah gitu sang. Oh, mendesah. Gimana? Apa? Deragu. Deragu enak. Deragu enaknya. Nesya, lagi sekali. Deragu enaknya. Oke oke, itu pertanyaan apa harus benar ya? Enggak sih, ngetes. Mungkin dites lah, ya enggak tahu. Iya. Mungkin ya. Kayak gitu. Pengennya kayak gitu dia dengar aku kayak mendesah gitu. Aku enggak suka mendesah. Enggak suka mendesah? Suka. Oh, berarti kamu sukanya diam-diam gitu. Oh, diam-diam. Apa isi kresek-kresek? Kresek dikit aja. Oke oke, kita lanjut. Dari Diandara 4745. Kamu tanya apakah kakak nyari sentana? Nyari sentana? Kalau bisa sih nyari. Kalau bisa. Kalau gitu enggak sih. Nyari sentana? Terus kamu saudara berapa nih? Saudara 4 sih. Saudara 4? Cewek semua? Cowok 1. Yang paling kecil? Paling kecil cewek. Kamu? Aku nomor 2. Nomor 2. Paling berarti cowoknya kakak berarti. Kakak. Iya. Oh, berarti kamu niatnya cari sentano itu? Kah, buleleng. Iya. Ya, aku aja nyentano deh. Ah, berarti pernyataan ini Ayut ini cari sentano ya. Kalau mungkin ada niat nyentana, ya harus realkan dulu surat di atas matre kan gitu. Iya gitu dah. Kan banyak sekarang nih pengalaman mau nyentano aja lancang-lancang ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya zong. Zong nggak ada apa ya. Lebih baik cari ke rumahnya terus bilang. Bu yang mau nyentano. Ya. Terus lengkap dong. Izin nggak ah. Ya gitu dah pokoknya ngerti pasti ngerti. Iya. Tentunya bareng tokoh-tokoh masyarakat ya. Iya. Biar resmi. Umur berapa? Udah tadi ya umurnya. Ya. Oke, kita lanjut dari Balat Channel. Pertanyaan dari Balat Channel. Siap nih, ready nih, siap. Ready. Ya, bilang siapnya dulu secara kalau bilang mendesah, kalau bilang tegas. Mendesah plus tegas. Siap. Ready enggak? Siap. Gimana dengan kamu ketika ada orang-orang yang bilang kamu cewek gini lah, cewek gitulah? Gimana ya? Kasih lah dia mau lihat atau ngomentarin kita tuh. Tapi apa yang dibilang dia tuh gak benar itu loh.
kita yang ngejalanin gitu. Kita yang tahu sendiri ya. Kita yang tahu sendiri. Gak usah peduliin mereka, kasih kita ngejalanin hidup kita sendiri. Gak usah, ya gimana sih, nganggap mereka tuh gak usah lah ada, biar kita happy-happy ya. Happy, ya iya. Bodoh amat ya? Bodoh amat. Bodoh amat. Bodoh amat lah. Ya berarti kamu tetap, apa tujuannya kamu konsisten kan ya? Iya. Perkataan orang tuh, kan gak enti-enti tentunya. Iya, netizen tuh banyak. Iya, 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 iya. Berarti kamu tuh slow. Slow, santai. Santai. Oh,